Udin ngantuk, mau CO kalau dilayani sama koko-koko. Kalau mau check out langsung aja klik payment check out sekarang ya. Payment check out sekarang. Dia katanya mau dilayani sama Roma Irama. Roma Irama, boleh kakak. Belanja, boleh belanja. Iya. Langsung check out sekarang juga. Gak mau check out kalau gak jadi penyanyi dangdut. Oh bisa kakak. Ya, boleh. Seperti mati hilang. Ya sayang. Langsung check out aja. Bentar. Ini perasaan dari tadi kagak ada yang check out nih. Langsung banyak aja. Mau dah ya. Kalau banyak mau mendingan di Mama Jagoan aja deh. Ya, langsung aja. Check out payment di Mama Jagoan, berani. Check out. Cinta sudah membara, rindu jadi menggebu-gebu, janji-janji seribu janji, janji apel di malam ini. Pacarku tak ada di rumah, malam minggu jadi kelabu, dalam hati ngomel sendiri. Akhirnya aku pulang pergi. Aku tak mau malam ini kecewa. La. Ku ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Hey. Suka-suka nyanyi di pinggir jalan. Walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Oke. Sikap. Beli pepaya dapat kembalian. Cakep. Bintara Jaya, ini dia tim favorit kalian. Yang pertama ada tim biru dari tim manis maja. Mama manis Bintara Jaya. Hey. Selanjutnya, di merah, Ma Cendol, Mama Cantik, dan Pak Heno. Selanjutnya nih, tim kuning dan tim magis, Mama Rasa Gadis. Oke, pemirsa, siapakah di antara ketiga tim ini yang akan memenangkan Mama Jagoan di episode kali ini, dan mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Hanya di Mama Jagoan, berani senggol dong. Oke, Iva Lola. Aduh. Di yes. Sini ada pasangan baru, kita doain semoga sakinah mawaddah warohmah ya. Amin. Ayo baris Pak, baris. Siapa? Selamat ya. Iya, terima kasih ya. Silakan. Kata Kak Fazo, asas Kak Fazo itu gini. Apa tuh? Gayanya elit, tapi bayar utang sulit. Ya kan? Daripada diratapi, mendingan happy-happy. Itu benar. Juragan sama Iva nih, ya kan? Kenapa? Ini Juragan sama Iva nih kedekatannya nih Bintara Jaya. Apa tuh? Bisa nggak antara aku dan kamu jangan ada dia? Bisa aja. Boleh istirahat dulu, nanti habis itu perform lagi ya. Oke. Mau diantar nggak Iva? Iya dong. Boleh. Ini kita kebetulan ada jasa pengantaran ya. Oh, sebelah sini, Juragan. Iya. Iya. Asbud, ya. Kalau kamu merasa sendiri, kembali aja ke sini. Jangan dong. Jangan. Di sini, Audi, Fazo, Asbud, dan juga Juragan, kita akan sendirian. Karena di sini ada mama yang heboh luar biasa. Tepuk tangan buat mama. Dan juga ada adik-adik dari SDN Bintara Jaya. Satu tepuk tangan buat adik-adik semuanya.
Oke, udah siap semuanya. Hari ini mataharinya gak ada diskon ya. Full menyinari kita. Matahari satu, lampu tembaknya empat, jadi lima mataharinya. Pantesan ya. Makin semangat, makin seru, makin asik supaya makin kebakar lagi semangatnya gak pulang ke rumah. Ngagetin suami kayak gitu, itu arwahnya keluar dulu masuk lagi biasanya. Coba gimana ngagetinnya? Satu, dua, tiga, ngagetin. Sekarang musiknya di play lagi. Begitu juragan bilang stop, semuanya harus freeze jadi patung. Yang tahan godaan dapat cuan 50.000. Siap? Ini berlaku bukan hanya untuk tim kuning, tapi juga untuk seluruh warga yang ada di sini, termasuk seluruh penonton SD juga ya. Oh, Asput. Udah siap? Musik! Stop! Ini baru oke deh, luar biasa. Yang asik kayaknya yang ini nih. Wih nih. Ini dulunya kelihatan banget pemain Star Wars. Di pedang ngajak ya? Ngadu pedang. Luar biasa. Ini kayaknya kalau Asput lihat gerakannya ngapain nih berarti nih? Kayaknya dia mau menampol suaminya. Kayaknya kesel sama suami ya. Bisa itu satu, uang belanja mana? Bisa itu atau enggak nyetop angkot biasanya nih. Kita lihat, wah tanpa ada gerakan sedikit pun, Rp50.000! Luar biasa, cukup tim kuning silakan kembali ke baris. Kuat ya, terima kasih. Terima kasih. Karena kuat menahan godaan dari juragan, Rp50.000! Selanjutnya kita masuk ke tim B ya. Tim yes. Biru manis manja, emak-emak manis Bintara Jaya. Siap, musik. Gak bisa. Kenapa Put? Yang ini nih. Kenapa? Ini kayaknya pemain cabutan ini. Iya. Kenapa gerakannya beda sendiri, Mak? Kenapa? Agak latihan ya? Terlalu bersemangat. Sampai lupa. Mungkin Mak Meni ini punya peribahasa. Makin beda makin luar biasa. Jangan, gak kompak. Tapi juga kan punya pantun buat tim ini nih. Apa tuh? Nyuci baju sampai berbusa. Cakep. Abis nyuci kita kerokan. Tim ini sungguh luar biasa. Luar biasa berantakan. Tapi gak apa-apa, bisa ditutupi dengan seperti biasa. Musik dimulai lagi, juragan bilang stop, semua jadi patung dapat cuan 50 ribu. Siap ya? Oke? Oke, kalau begitu langsung aja musik! Musik! Yeah. Stop! Kepala! Pembina upacara! Siap! Hormat, gerak, tegak, gerak, luar biasa. Tapi emak ini dirinya stabil, padahal pakai baju bunga-bunga, tahu gak kenapa? Kenapa? Bawah ada potnya kayaknya tuh. Makanya bunganya bisa stabil. Emak ini kalau di rumah hormat terus sama suaminya. Salut, kita kasih Rp50.000! Rp50.000! Keren, Mak, keren. Yuk, selanjutnya dengan tim mana nih Put kita Put? Mak Cendol, Mak Cantik dan Mbak Heno, aduh. Udah siap? Musik! Asik! Uwono Uweni, yang baju merah jangan sampai lolos. Ternyata itu lagu apa? Lagu
nyanyian kode. Ini tadi lagunya Jarang Pulang. Saking jarangnya pulang, itu sempat ngejedot-jedotin pipi ke dispenser ya? Ngejedot. Robi, ngejedot tembok. Ini nama Bu Rewe. Ayo, 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 ayo. Kasihan amat. Mau tambahan 50 ribu gak? Mau banget. Joget kayak tadi. Nanti juragan bilang stop jadi patung ya. Oke, musik. Ini asik nih. Drani imut banget. Ini tadi siapa namanya? Malca ya? Malka, Malka. Malka? Yowo banget ini Malka. Ini kalau dari samping kamu mirip kotor bebek. Ya, mau kemana? Pasar Minggu ya? Ini posisinya udah kayak naik motor juga. Iya, ini kan lagi pegang gas tuh, lagi nyetar tergas. Malka mau langsung naik kelas gak ke kelas 3 SMA? Kejauhan. Tapi keren buat Malka, 50 ribu rupiah. Malka, coba ke depan ikut juragan. Sini Malka, sini, sini. Karena Malka ini juga tadi gerakannya totalitas, kita ulang lagi musiknya sedikit. Tapi bareng, Malka ya? Ikutin gerakannya Madya seperti iya. Merah. Siap, musik. Oke, silakan kembali ke barisannya, Tim Merah. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Mak. Oke, kita ini kadang-kadang gak objektif. Anak kecil biasanya lebih polos, lebih tulus, lebih objektif. Betul, betul. Maka dari itu kita persilakan untuk adik-adik dari SDN Bintara Jaya 1 untuk memvoting. Siap ya? 3, 2, 1. Tentukan pilihannya. Oke. Untuk mendapatkan sesuatu yang besar, dibutuhkan pengorbanan yang besar gitu. Betul. Bener gak? Oke, kalau begitu pengorbanan yang pertama kita mulai sekarang karena kita masuk di games. Pertama games apa, Asput? Kita masuk ke game kecil kawan kecil. Mama ini harus menebak 10 kata yang akan diberikan clue-nya oleh adik-adik SD kita ya. Tuh. Hanya dalam waktu 90 detik aja. Betul sekali. Nah. Mama juga akan mendapat tambahan 10 poin dan tambahan 100 ribu rupiah untuk adik-adik SD kalau mendengar bunyi seperti ini. Nah, itu adalah kata bintang. Tim kuning dulu ya. Dari tim kuning. Tim manggis, mama rasa gadis. Silahkan perwakilan dua orang, boleh. Wih. Bermain dengan tim? Cilor. 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 Oke, silahkan yel-yelnya. Di sini cilor, di sana cilor, di mana-mana jajanan SD. Rasanya enak, harganya murah, bikin perut jadi nyamannya. La 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 la. Waktu akan dimulai setelah Raisa melihat soal yang pertama. 3, 2, 1, silahkan. Biar pintar. Guru. Guru. Apa dong? Kegiatan buku. Kegiatan. Lebih jelas lagi sayang. Biar pintar. Buku. Gak bisa boleh pas. Saya udah. Kamu ke belakang. Ya. Boleh pakai gestur. Banyak angka 1, 2, 3. Matematika. Semua. Salah. Apanya? Yang jelas, yang jelas. Banyak angka 1, 2, 3. Berhitung. Ya benar. Betul. Ya. Ayo. Kita pelajaran menghitung. Matematika. Iya. Betul. Yuk. Pakai ekspresi pelajaran boleh. Hitung-hitungan. Hah? Semua. Betul. Semua. Kata bintang ya. Terus, Noval. Biasanya. Apa? Ayo, denger deh. UTS, UAS biasanya. Ujian. Bukan. Ulangan. Suaranya lebih keras, sayang. Apa, sayang? Ulangin. Pas. Gak bisa boleh pas.
Pas. Suaranya yang kenceng yang jelas ya. Ayo. Rangkuman ditulis di buku. Tulisan. No. Buku. Ayo, apalagi? Berapa kata? Rangkuman ditulis catatan. Catatan. Betul. Buat tanjamin pensil. Rautan. Ya. Betul, ayo. Rautan. Ayo. Waktu habis. Aduh, sayang sekali. Jadi yang terjawab ada 5 soal. Yes, kata bintangnya terjawab itu Sempoa. Kita tambahin 10, totalnya 60 poin. Noval, kamu ke depan Noval sini. Noval kelas berapa sekolahnya? Kelas 4. Kamu suaranya kecil banget, volumenya di mana sini? Bisa digedein kan Noval? Ya. 100.000 rupiah buat Noval. Bagi-bagi ya. Selanjutnya kita akan bermain dengan tim biru. Manis Maja, Mama Manis. Manis Bintara Jaya. Bintara Jaya. Sini Ma. Luar biasa. Mas Ri dan Ma. Namanya siapa? Rescue. Oh, penyelamatan dong. Luar biasa. Kalau rescue itu menyelamatkan, bisa gak kamu menyelamatkan masa depan hubungan kita? Kalau di rumah suami manggilnya siapa, Ma? Dewi aja. Oh, Dewi. Apa sayang? Kirain kalau di rumah. Sejarahnya kenapa orang tua ngasih nama Rescue, ngasih tahu nggak kenapa orang tua kasih nama Rescue? Dulu katanya waktu lahir bapak lagi pendidikan SAR. Pantesan. Ada artinya itu. Iya. Baik, kita akan bermain dengan tim mana, silakan diambil. Oke. Cabe rawit. Wih, keren Malka nih. Luar biasa. Oke, siap 3, 2, 1 silakan ya. Ini kalau boleh tahu tadi pagi sarapan apa sih? Nasi goreng. Oh, pantas kenceng ya. Pakai apa nasi gorengnya? Pakai kecap sama bawang. Ya. Gak ada telur atau nuggetnya? Gak ada. Mudah-mudahan tidak dapat 100.000 ya beli telur sama nugget. Iya. Kalau... Kok jadi ya, sedih? Iya, aku juga jadi gak kerasa air mata berlinang. Oke, Mbak. Kategorinya apa, Put? Kategorinya adalah kegiatan bersih-bersih di rumah. Kegiatan bersih-bersih di rumah. Siap, Ma Rescue? Siap, ya. Iya, Ma. Kalau butuh bantuan, aku ada untukmu. Waktu akan dimulai setelah Malka melihat soal pertama. 3, 2, 1, silakan. Biasanya di... Apa tuh dikasih air? Kain dikasih air. Kamu benar. Betul. Silakan ke belakang, Malka. Ayo, Caira. Karena debu. Abis nyuci biar kering harum. Jemur, betul. Keren, Raihan. Tanaman biar subur. Siram. Tuh. Ayo. Dari ijuk, perang, gata, diperagakan. Menyapu. Iya benar. Betul. Ayo. Itu pakai spons. Uji. Ya, tuh. Kalau nggak bisa boleh pas. Nggak ada nyamuk. Kuras bak mandi. Betul. Biar warna uban berubah dikasih apa? Cet. Terus. Biar. Ayo. Nggak bisa boleh pas. Pas. Raihan. Pas. Apa tumbuhan terus digunting-gunting? Ada tumbuhan terus digunting-gunting. Dipotong. Salah, terus? Betul. Dikucek. Waktu habis. Menjawab 8 soal, totalnya 80. Kata bintangnya debu terjawab. Kita tambahin 10 poin dan... Totalnya adalah 90 poin. Untuk kalian ada uang 100.000 rupiah. Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu. Panjang umur, jadi anak-anak yang soleh dan soleh juga pintar semuanya.
Oke, titipin ke Aurel ya. Tepuk tangan dulu buat... Terima kasih cabai rawit. Makasih. Selanjutnya kita akan bermain dengan tim Mama Cantik dan Mbak Henol bermain dengan tim... Telur Gulung. Betul sekali. Silakan perwakilannya tim merah. Oke. Yel-yelnya udah siap. Silakan lihat kamera. 1, 2, 3 silakan. Telur gulung. Telur gulung. Telur gulung memang enak. 1000, 2000 Bikin perut jadi kenyang. Gulung. Udah siap ya? Kategorinya apa? Kategorinya adalah salon kecantikan. Oke, gampang lah ini Mama kelihatan ini nyalon mulu nih udah siap. Ya, Mas Cecil sama Pak Dewi waktu akan dimulai setelah Nadifa melihat soal pertama. 3, 2, 1 silakan. Potong rambut. Ya, betul. Bentuk kayak tembakan. Hair dryer. Betul. Boleh diperagakan ya adek-adek ya. Sebelum kondangan ibu-ibu biasanya ngapain? Betul. Betul. Yang di atas mata biasanya tebal diukir. Menyulam alis. Betul, keren. Hitam-hitam. Ayo, terus. Eyeliner. Bulu mata. Yeah. Menjawab 10 pertanyaan, totalnya 100. Kata bintangnya terjawab 10, kita kasih 110. Wow, sempurna. Nadif, ini kamu aku kasih uang 100.000. Syaratnya, kamu harus cobain telur gulung. Enak. Silakan. Kembali ke barisannya. Oke, kalau gitu sekarang kita rekap berapakah poin yang sudah diraih oleh ketiga tim. Kita mulai dari tim merah dulu, mendapatkan berapa Put? 110. Guys. Nilai sempurna. Kita kasih lihat untuk tim kuning mendapatkan poin sebesar 60. Poin. Tim biru mendapatkan poin sebesar 90 poin. Ini buat tim biru dan juga tim kuning, ini jangan berkecil hati ya. Masih ada game selanjutnya. Di game selanjutnya adalah waktu yang tepat untuk mama semua mengejar ketertinggalan dan berburu poin sebanyak-banyaknya. Oke? Untuk apa sih, Put? Karena akan ada hadiah sebesar 10 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita langsung aja ke Faso dan Audi. Hey Faso, gimana nih? Di gang, di lapangan mah udah pecah amprak-amprak kan serunya. Yeay, terima kasih Juragan. Nih, ini Iris Bella tuh. Saya pikir Iris Bella apa yang apaan tuh? Jajah mi harca dong. Tapi kok Fazo hari ini tuh kan gimana ya hari Minggu. Harusnya tuh kan aku jalan-jalan ya sama cowok aku namanya Jonathan. Cuma aku sih suka manggil dia Jono. Jono? Iya, nama panggilan sayang aku Jono. Emang iya ya? Kamu tadi dekat sama apa sih? Jonathan? Jonathan. Apa artinya? Jomblo tanpa kepastian. Jangan mau, mending sama laki-laki kayak Juragan. Kenapa tuh? Laki-laki penuh tantangan. Tadi mau nyari Bang Jono. Iya ya. Mau cari Bang Jono soalnya kan kita mau masuk di buruan. Pemburu cuan. Bang Jono ada di sini kebetulan dia lagi pantun katanya. Apa tuh? Minum kelapa dikasih gula. Cakep. Ini dia Iva Lola, Bang Jono. Pergi ke pasar digodain perempuan. Kakak. Kembali lagi di Mama Jagoan. Si Dini temannya minum kopi. Cakep. Cuma di sini yang bisa bikin happy. Di Mama Jagoan berani sekali. Sekarang kita akan bermain balon-balonan.
tolong didengarkan. Mata boleh tertutup tapi telinga bisa mendengar. Emak di sini permainannya cukup memecahkan balon yang ada di atas kepalanya. Dan empat orang yang berhasil pertama memecahkan balon ini akan masuk ke babak berikutnya. Easy-easy banget. Easy-easy banget. Emak cuma tinggal geser ke kiri ini ya. Kiri, ke kiri satu langkah atau dua langkah tinggal. Jugi-jagi-jugi-jagi-jug. Oho-oho. Nah. Kalau udah ready, kita hitung mundur dari tiga, dua, satu. Let's go. Awas, musuh kepala temennya. Awas. Udah. Dikit lagi, Ma. Ya, Man. Ini udah. Karena emak di sini sudah mempersatukan warga Bekasi ya. Nih, kita kasih 100.000 ya. Kita kasih 100.000 rupiah. Ayo, Ma, ambil, Ma Dia. Ma Dia. Ma Murni. Murni. Eh, ini enggak ada campuran apa-apa loh. Ini Murni. Murni. Murni dari Bekasi. Murni. Oke, selanjutnya yang menang. Sini. Kita udah mendapatkan 4 mama tercepat yang sudah meletuskan balonnya tadi ya. Betul, Audin. Sekarang kita akan langsung ke babak berikutnya. Iya. Di sini emak-emak akan kita suruh shopping. Wow, shopping. I love. Pada suka shopping kan, Ma? Garasel. Yes, pokoknya Ma nanti belanja ya di rumah pagar hitam nomor C132 RT 007 RW 05. Dan ya. Ma, jangan lupa ya Ma, modal yang akan kita berikan di sini kita kasih subsidi 130.000. Tidak boleh lebih ya. Jadi diperhatikan, barang yang paling banyak sama harga yang mendekati atau pas 130 akan masuk ke tahap berikutnya. Ya. Kasihannya buruan. Oke, Ma, udah Ma, siap ya, Ma? Siap, Ma? Ma, mungkin topinya mau dicopot dulu, Ma. Ma, are you ready, Ma? Ready ya, Ma? Kalau gitu, kalau sudah siap, kita hitung mundur dari 3. Ma, awas, Ma. Ma, awas. 2. 1. Let's go. Monggo, Ma. Ini ada tulisannya aja. Ingat 130 ya, Ma. 130. Konsentrasi ya, Ma. Ma, diamin. What's up? Audi. Yes, Kak Fazo. Tunggu dulu ya. Iya. Yeah. Sabar bentar ya. Cepat ya, Ma. Pokoknya. Ma win. Ya. Aja ya, langsung yang pertama ya. Opa. Hai, kerancang 10.000 ya. Bak pandi bayinya ya. Sana ya, 60.000 ya. Ini bak mandi lagi ya. Ini 60.000 ya. 60.000 opa. Oke, lanjut. Kamsahamnida. Konnichiwa Korea, Ma. Nah, katanya Bu Win ini dari Arab. Allahu Akbar. Jangan ada dulu. Ini ada terok sampah ini 50.000. Ini sama bak. Emak beli dua saja. Ya salam. Bak harga 70.000 ya. Ini silahkan. Syukron, syukron. Oh, yes. Okay. Manita, Manita ini katanya dari Jawa. Oh, enggak. Ya wes apa dodolan apa ae to Bu iki Bu? Oh, 40.000. Saringan. Saringan. Ini 20.000 ya saringan. Oke, saringan sayur. Loh ini buat beli buat siapa Bu? Burung ya suaminya belum sering lepas. Burung. Oh, burung peliharaan. Oh, harganya 70.000 ya. 70.000.
50.000 ya keranjang ya. Best di TN. Nah katanya Bu Susan ini katanya datangnya dari Madura. Dari Madura? Ya tak ya beli apa nih? Tepok-tepok kasur harganya 10.000. Ini pengki-pengki, nah 30.000. Bu 20.000 ini. Oke. Okay. Ini saringan 20.000. Ini tempkul-bakulnya ini 40.000. 40.000. 40.000. Ditambah. Ber-ember ini harganya 20.000. 20.000. Udah dihitung cantik ya. Oke, sudah dihitung. Ya sudah kalau begitu yang tidak bisa maju ke babak selanjutnya yaitu ada siapa ya? Siapa ya? Pemirsa di rumah kira-kira siapa nih yang tidak ikut maju ke finalnya buruan? Ada Emak Win dan juga Mak Susan. Susan dan Emak? Mak Win, karena Mak Susan dan juga Emak Win belum 130, Mak. Kasih 200.000. Hey, jadi otomatis yang maju ke babak selanjutnya ada Emak Mei dan juga Emak Nita. Masuk rapper kampung tabrak masuk lebih jauh jarak pandang coba sedih. Karena Emak Mei dapat berbelanja 3 item dengan total belanja 130.000. Yes. Sementara Emak Nita berhasil berbelanja 3 item juga dengan total belanja 130.000. Mantap, tapi yang ini juga bisa tepat gak ya bermain games di serbu? Nah. Kita lihat yuk di lapangan ada apa sih? Kita akan diserbu. Tepuk tangan lo buat Mama di lapangan. Udah bawa panci, udah bawa apa namanya tuh sinduk. Udah keren, udah kompak. Tapi jangan sampai kekompakan ini kalah melawan kuisnya, kalah melawan gamesnya. Oh. Oke Mama, karena kita sekarang masuk di game serbu, serba, serbi, ibu. Di sini adalah waktu yang tepat atau saat yang tepat untuk Mama semua berburu poin dan menambah poin. Sehingga nanti bisa masuk ke babak super mega bonus tantangan kotak kaca kotak dan mendapatkan uang tunai sebesar 10 juta rupiah. Ya. Nah cara mainnya ya Mak-mak ya, nanti tiap tim harus menyusun kotak membentuk wajah sebuah sosok. Ya masing-masing tim durasinya adalah 90 detik untuk menjawab 6 sosok. Jadi kalau Mama nanti ngerasa sulit boleh bilang pas. Jika benar, poin satu kotaknya bernilai 20 poin. Dan peraturan tambahan dari juragan ini adalah JTT. Apa tuh juragan? Jangan tolah toleh. Harus fokus ya. Fokus. Langsung kita bermain dengan tim merah dulu. Mak Cendol, Mak Cantik, dan Mbak Heno. Oke, waktu akan dimulai setelah Asput membacakan soal pertama. 3, 2, 1, tim merah. Anaknya Ria Ricis yang senang dibawa pakai angkot. Siapa tuh? Ini selain pakai angkot. Ria Ricis ini suka bawa anaknya pakai jet ski. Pakai jet ski? Waduh luar biasa. Sporty banget emang di keluarga ya. Memang itu cukup berbahaya tapi kita kembalikan ke orang tuanya ya. Yeah. Orang tua tahu yang terbaik untuk anak-anaknya. Tadi udah benar tuh. Tadi udah benar. Iya betul. Betul. Wana, selanjutnya. Lagi PDKT sama cowok baru mantan istri Aufar. Siapa tuh? Itu biasanya kalau telepon. Hola. Nah, itu clue-nya tuh ya. Hola. Jelas banget ya. Halo, halo. Ada lagunya juga tuh. Apa tuh? Sayang. Hola. Ini siapa ini? Orangnya udah pakai hijab, udah Pak. Pakai hijab. Mantannya udah pakai hijab, Pak. Yang kalau enggak tahu boleh pas. Nah, itu betul. Kayaknya udah betul tuh. Ayo. 4 3 2 1 betul. Betul. Ini siapa coba, Mak? Siapa ini? Coba Mak Tuti di sini, duduk sini, duduk sini. Terus ikutin gayanya coba, pegang gimbalnya pegang coba. Ini bukan olah ramlan ya. Apa juragan? Olah ole. 2 poin kali 20 jadi 40 poin. 40 poin. Tepuk tangan buat tim merah. Selamat ya. Selanjutnya kita akan bermain dengan tim biru. Manis Manja. Manis Bintara Jaya. Waktu akan dimulai setelah sebutnya soal pertama 3, 2, 1. Silakan tim biru. Anak laki-laki Ruben cium Sarwendah dijulitin netizen. Siapa tuh? Sebetulnya kan kalau nyium itu kan bentuk kasih sayang aja kan. Ya. Ini memang, tapi apa juragan? Kenapa harus jadi masalah ya? Itu dia, padahal kalau anak nyium emaknya kan biasa aja.
Iya, yang jadi masalah itu kalau aku nyium kamu itu masalah itu. Iyalah itu, masuk lambe dulu. Hei, salah. Salah, jaketnya salah sebelah. Yuk, terus. Betul, Betran Putra Untung. Pacar Maxim himbau netizen agar tidak jadi pengemis di TikTok. Pacar Maxim Botil. Pacar Maxim. Biar kata mirip buaya, tuntak tuntung bagiku. Agrafa. Hoi. Bisa ya. Ya, oke. Okay. Kebalik. Ini sekarang jadi Susana dia perannya ya. Iya. Benar gak sih? Kok, salah, salah. Kayak... Oh jadi kebalik bu, kebalik. Kayak jadi miring gitu itu. Kayak mencong. Bukan, bukan. Itu dia Luna Maya selanjutnya. Dikepoin netizen karena datang kondangan ke kampung ART. Siapa tuh? Kalau gak tahu boleh nyerah. Jodohku, maunya ku kirimu. Waktu habis. Oke, okay. Pak berhasil menjawab 2 soal. Kita kalikan 2, 40 poin. Keren, ini gak masuk hitungan tadi udah selesai. Udah habis waktunya, Mak. Ya, oke. Okay, maaf ya, Mak. Nah, kita akan bermain dengan tim kuning. Manggis. Emak, emak. Rasa. Gadis. Silahkan. Fokus, konsentrasi, kerjasama antar tim. Waktu akan dimulai setelah sebut membacakan soal pertama. 3, 2, 1, silahkan. Cucu pertama ayah Rojak, anak Ayu Ting Ting. Cucu ayah mah cantik. Badannya bagus. Ih, hebat lu. Kotak, kotak Pak, kotak. Makindo kotak, nih, Makindo nih. Oh, Iya. Betul. Iya, Bilqis. Istri Reski Aditya akhirnya mengaku sedih dengan permasalahan suami. Istrinya Reski Aditya. Ya. Nah, ini kemarin habis podcast sama Natasha Rizky. Oh, ini Desta ya? Iya, Desta ya? Mantannya Desta. Dikit lagi, Bu. Dikit lagi, Bu. Eh, bukan, bukan, bukan. Itu kalau lagu kepala langsung pundak lutut. Gak bukan ada lehernya. Dikit lagi, Bu. Iya, iya. Fokus, fokus, Mak. Fokus, fokus. Fokus. Iya, rebutan. Iya, iya. Iya. Yeah. Dia jatuh deh tuh. Ya. Itu tangannya kemana tuh lagi? Aduh, jangan sampai gara-gara itu ini. Itu udah bener tadi dibalik-balikku. Gara-gara ini ribut ya. Bukan. Mak. Mak, tangannya Mak. Bukan. Mak. Ih, Mak, tadi udah bener, Mak. Tangan, tangan. Tangan, aduh. Mak. Tangan, Mak. 5. Betul. Waktu habis. Aduh, Mak, Mak. Tapi gak apa-apa ya, apapun itu. Sudah terjawab 2 soal, kita kalikan 20 jadi 40 poin. Selamat. Silakan kembali ke belakang. Kita rekap poin sementara dulu dari tim kuning dulu ya. Oh, tim merah dulu. Tim merah berhasil mendapatkan poin sebesar 40 poin. Tim biru juga 40. Tim kuning juga 40. Kayaknya janjian ya, jadi pas lagi break tadi kita dua. Gapain dua aja. Biar sama semua kan, kita kesetaraan. Kesetaraan kaum perempuan. Iya, Mak ini lagi saingan, Mak, lagi saingan. Lagi saingan, tapi gak apa-apa, 40 juga yang penting udah mengumpulkan poin dan sudah berusaha keras. Kita kasih tepuk tangan untuk ketiga tim Mama Jagoan kita episode kali ini. Paso. Iya, Juragan. Emang boleh di Gang Seboh itu? Asli. Ya di sini mah semuanya selalu semangat. Tapi keren, udah pada siap belum buat finalnya buruan? Dan sekarang waktunya kita masuk ke finalnya buruan. Sekarang kita mau ke finalnya buruan karena kita akan menentukan siapakah yang akan menyabet. Ema jagoan kamu. Bintara Jaya Bekasi. Apakah Ema Nita? Dari Ema Mei. Nah, cara bermainnya sangat gampang sekali ya, Mama.
Hari ini kita akan bermain membuat pastel. Wow, enak tuh. Cara yang pertama adalah anak. Tugas anak adalah mengupas dan memotong telur. Waktunya selama 30 detik. 30 detik aja ya. Dan untuk bapak, potong wortel dan juga potong kentang. Ya, di alat yang sudah kita siapkan ya pak. Dan tugas emaknya adalah menyelesaikan. Kalau misalnya ada telur yang belum selesai dikupas, kupas tuntas semuanya mak. Misalnya wortel atau kentang yang belum selesai dipotong-potong, potong semuanya mak. Oke. Lalu dijadikan pastel. Sudah mengerti bapak, ibu dan anak? Mengerti dong. Kalau sudah mengerti kita akan langsung bermain saja ya. Yes, ini ada Rafa, ada Manita dan juga ini yang temennya Juragan ini. Wawa. Bukan dong. Oh itu Wawaw ya, kalau ini bapak Wawai. Wawai. Ya oke, okay. Ya. Tapi kalau boleh tahu ini Rafa umurnya berapa ya? Kok udah numbuh kumis, ya. Jenggot? 11 tahun doang. Tahun lo pakai doang ya. Oh. Rafa, are you ready? Ready. Oke, kalau gitu kita hitung dulu. Rafa, ya. Dari 3, 2, 1, let's go. Cepat Rafa. Pecahin telurnya Rafa. Pecahin, kupas. Dikupas. Dikupas dua-duanya ya. Dikupas dua-duanya, waktunya 30 detik. Cepat Rafa, ya Allah Rafa. Mama kamu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oh. Oke, bapak. Langsung bapak ya. Bapak, are you ready? Ready. 3, 2, 1, let's go. Cepat, Pak. Pak, cepet Pak. Ayo, nah, parut wortel dan kentang ya Pak. Ya, ya seperti itu Pak. Nah, satu aja ya sama wortel satu, kentang satu ya Pak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, sekarang kita akan melihat dari keluarga Pak Wawai ini kalau anaknya tadi mohon maaf nih agak terasa emosi sepertinya ya. Telurnya agak hancur nih. Oke, silakan kita ngelihat kerjaannya Bapak sini Pak. Kalau kita lihat dari bentukan wortelnya terpotong setengah. Kalau kentangnya ini berhasil diparut semuanya. Berarti tugas emak ini ya lumayan lah ya Mak. Jadi Mak tuh kata Kak Fazo tugas emak agak banyak ya. Are you ready? Untuk membuat pastel? Oke, kalau gitu kita hitung mundur dari 3, 2, 1, let's go! Ma, cepet Ma! Cepet Ma! Ayo! Ma, cepet Ma! Potong bebek! Potong Ma, potong bebek angsa! Ayo, udah 30 detik! Udah ini sudah semua ya, Ma. Ayo, waktunya sudah 2 menit 30 detik. 30 detik. 30 detik. Bawa sama keluarga, Ma. Cepat. Cepat, Ma. Waktunya habis. Tapi kalau kita lihat ini dari bentuknya ya pemirsa. Pemirsa ini bentuknya pastel. Tapi jadi penasaran deh. Pastel bikinan Tim Merah dan keluarga Mak Mei itu kayak gimana? Maybe lebih bagus atau maybe biasa aja. Nah jangan kemana-mana tetap di Mama Jagoan. Radi. Sendola. Udah ya. Bawa semua. Oh ayo.
cakep. Siapa yang mau jadi emak jagoan kampung? Tim merah atau tim kuning nih? Wow, supporternya banyak Kak Fazo. Nah, kalau tadi sudah tim kuning, sekarang kita akan bermain dengan tim merah. Oke, berarti kita akan bermain dengan Ade Galang dulu ya. Galang, kamu silakan di tengah sini. Sudah siap Galang ya? Oke, Galang. Waktunya 30 detik. 3, 2, 1, let's go. Au. Ayo, Ma. Ayo Galang, cepat Galang. Dikupas, relax, cepat. Diperlak, begitu ya. Cepet galang. Ayo galang, jangan mau kalah sama tim merah. Sama tim kuning. Waktunya 30 detik saja. Yang ada di rumah, yang ada di mana saja. Sudah menonton emak-emak jagoan jagoan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, nak. Oke lah, Pak. Kalau gitu Bapak Ari sudah siap? Siap. Oke. Kalau begitu kita hitung mundur dari 3, 2, 1, let's go. Cepat Pak. Bapaknya kemana sih ini? Pak Ari Pak. Cepat Pak. Nah kentang wortel tuh Pak. Iya. Benar Pak. Nah. Puter Pak, puter. Diputer. Apa satu? Wortelnya satu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, angkat baru. Pemirsa kita lihat ini Galang sudah mengupas telurnya hanya bisa setengah saja ya pemirsa ya. Oke, di sini kita melihat bapaknya sudah berhasil mengiris kentangnya satu. Dan juga ini wortelnya kita lihat ya, ini kayak abis digigit domba. Semoga emak bisa lebih cepat daripada tim kuning ya. Audi, emaknya gimana Audi? Yes, Kak Fazo. Anak sama bapak belum menyelesaikan tugasnya dengan sempurna. Udah biasa kerjaan emak-emak nyelesain tugas emang banyak. Dari pagi sampai subuh kagak selesai-selesai. Jatuhnya ke curhat ya, curcol ya. Oke lah, kalau gitu are you ready, Ma? Ready. Kalau gitu kita hitung mundur dari 3, 2, 1, let's go. Cepet, Ma. Mame, dikupas dulu Mame. Nah, dikupas, enjoy. Waktunya sudah 1 menit. Udah ya, bawa semua. Ayo. Ya Allah, Ma, kalau kita lihat langit ini kayaknya mau hujan ya, Ma. Langitnya saya jagain biar nggak hujan. Ya Allah, Ma. Itu belum rapi. Ya Allah, ini apaan ini? Ya Allah. Itu bukan plaster. Ini mah bawang. Semangat ya, Ma. Ayo. Nah, itu better tuh, Ma. Cepet, Ma. Lari, Ma. Ayo. Cepet lari sama keluarga. Lari. Bapak sama anak ninggalin emaknya, bener-bener ya. Oke. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Kak Fazo. Hei. Diam kamu, diam. Apa yang ingin kamu bicarakan? Diam. Ya Allah, kenapa ini tiba-tiba? Desainer dari siapa sih? Ini spesial desainer dari emak-emak yang ada di Bekasi. Oh, nice. Ini tadi tiba-tiba mau hujan ya. Okay. Katanya, ntar dulu Bang Fazo cuciannya belum kering. Ditahan dulu, saya tahan. Oh. Ayo kita sekarang menentukan. Oke, okay. Siapakah di antara Mak Mei dan juga Manita yang akan jadi emak jagoan kampung? Baiklah, ini pastelnya sudah mulai terlihat. Kira-kira mana nih, Mak?
Kalau dari tim kuning atau tim merah? Kalau dari tampang sih ini lebih ke absurd ya. Wow, semangatnya ya. Semangat. Baik pemirsa yang ada di rumah, oke, sekarang saatnya kita akan menentukan kira-kira tim merah dari Emak Mei atau tim kuning dari Emak Nita yang akan menjadi emak jagoan kampung hari ini. Baik, silakan si cantik. Cantikku sayang, boleh diambil, Mak. Baik, inilah saatnya kita akan mengetahui kira-kira siapakah yang akan menjadi emak jagoan kampung Abadi Jaya Bekasi pada hari ini. Siapa, Mak? Dan... Nah, Mak tenang dulu, oke. Oh, terlihat sekali Emak Nita sangat bahagia. Silakan Mak speech kepada warga Indonesia. Terima kasih untuk keluarga saya yang sudah mendukung. Yeah. Dan warga-warga Bintara Jaya. Emak Nita bisa menyelesaikan tantangannya dalam waktu 2 menit 44 detik. Sementara Emak Mei berhasil menyelesaikan tugasnya dengan waktu 3 menit 12 detik. Beda tipis sebenarnya, cuma tetap yang pemenangnya adalah Emak Nita. Dan tepuk tangan semuanya sekali lagi untuk Emak Nita. Sebagai emak jagoan kampung Bintara Jaya. Karena sudah berhasil memenangkan perlombaan hari ini, maka Emak Nita akan kita langsung berikan Rp500.000. Oh, udah teriak makan-makan. Makan. Rp500.000 untuk emak jagoan kampung kita. Tapi Audi ya, yes, tenang saja. Sepertinya Emak Mei udah pengen lari pulang aja menahan rasa malu. Tidak apa-apa Emak Mei, namanya juga permainan, ada menang ada kalah. Kita akan memberikan Emak Mei senilai Rp300.000. Buat beli beras ya sebulan. Terima kasih ya Mak. Nah sekarang aku mau nanya, yang di situ udah dapet belum 10 juta? Waduh, kalau nanya 10 juta, kalau yang di gang penasaran, yang di lapangan panas dalam nih kita nih. Bener-bener pengen tahu, tapi insya Allah dapat ya. Insya Allah harus dong. Harus dapat 10 juta ya. Harus keluar hari ini 10 juta. Oh, makanya hari ini mau dikeluarin 10 jutanya. Mama, kita ke lapangan aja yuk. Lapangannya di sono, no. Let's go. Ayo, Ma. Oke, kalau gitu sekarang langsung aja kita akan mengumumkan siapa yang menjadi juara favorit dari Bintang Pentas. Ini akan dapat uang Rp500.000. Tapi yang ngumumin wakilan dewan juri dong. Malca. Masuk dong. Oh, kamu lucu banget sih. Coba dong joget dulu dong. Coba jogetnya gimana jogetnya? Tung tung pak tung tung pak tung tung pak tung tung pak tung ting tung pak tung tung pak tung tang 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 tung tang. Lagi. Joget lagi. Semangat banget Maka ya. Ini lehernya lucu, kalau pemirsa tahu ada boneka dashboard tau gak? Ya kalau kita nginjek rem palanya begini. Kamu bacain ya dari sini ya. Kamu pintar sekali. Makan di MC nih kayaknya di sekolahan. Makasih ya Maka. Luar biasa nih. Mak Cendol. Rp500.000. Siapa yang mau nerima uang ini? Bu RW. Oh, Bu RW. Ibu RW. RW-nya. Oh. Bu RW di sini. Namanya siapa? Ya, ya. Namanya siapa, Bu? Mak Tuti. Bu RW. Ada yang mau salam-salam? Boleh. Siapa yang mau salam-salam? Kirim salam nih mumpung. Oh, Mak Cecil tuh.
Kirim salam buat saudara-saudara kakak-kakak saya di Bandung, Kak Victor, Kak Evan, Kak Lisa, dan kemarin saya, Silvani. Hei, kembar, Bandung, Uma Damang. Nonton Mama Jagoan di NTV. Makin cakep. Ya, oke, tepuk tangan lo untuk tim merah. Ya. Sekarang sebelum kita mengetahui siapa yang akan mewakili timnya untuk masuk babak Super Mega Bonus, kita akan rekap dulu poinnya ya. Tim merah dulu. Mak Cendol. Dapatkan poin sebesar 150. Weh, keren. 110 dikancil, di serbunya ada 40. Wow, ya. Selanjutnya, okay. Tim biru atau manis manja mendapatkan poin sebesar 130. Yes. 90 dikancil, 40 diserbu. Selanjutnya ada tim kuning. Atau tim manggis, mendapatkan poin sebesar 100. 60 kancil, serbunya 40. Jadi, yang akan mewakili timnya masuk babak Super Mega Bonus dan berkesempatan mendapatkan 10 juta rupiah adalah tim merah. Luar biasa, atau tim Mak Cendol, Mama Cantik dan Mbak Henon. Tapi sebelumnya kita ucapkan terima kasih untuk tim-tim yang lain. Terima kasih. Ya, bukan berarti jelek, bukan berarti gagal. Tapi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Mudah-mudahan nextnya bisa dapat lagi ya Mama. Amin. Ya. Tepuk tangan buat tim biru dan tim kuning. Kayaknya kalau tim juara gak ditemenin bintang tamu kayaknya gak afdol ya. Iya dong, masa sendirian. Iva Lola. Yuhuu. Ini juara. Iya. Iya. Ini dia. Iva di tengah sini Iva. Enak banget sih Mama temenin Iva, aku juga mau temenin Iva. Iya, mau kemana sih? Hah? Di sini anget ya, bukan di panas. Anget kan? Eh ini dia tuh kayak pelajaran di SD-SD ya? Kenapa emang? Iva. Oh. Iva. Iva. Ilmu pengetahuan alam. Itu pakai fa ya? Fa pakai ain. Pengetahuan alam. Oke, tim Mama Cantik dan Mbak Henol. Sudah dipilih satu orang yang paling cantik dan Mbak Henol untuk mewakili permainan. Siapa? Masih. Siapa tuh, Mak? Wih. Sama siapa, Mak? Yang belum jogetnya. Belum apa-apanya udah nge-geol. Ah, ini dia nih. Ini kalau nge-geol berhentinya ajan maghrib baru berhenti. Ayo lu. Terus aja. Makanya sering dibawa ke Haji Naim. Lama bener ya. Mak Dwi ikut juragan. Tepuk tangan buat Mak Dwi. Yeay. Baik, Lisa, kita akan langsung masuk aja ke tantangan kotak kati kotak untuk 10 juta rupiah. Rupiah. 10 juta, 10 juta. Oke, okay. Mak Dwi perhatikan. Di sebelah kanan kita sudah ada 9 kotak dari ujung huruf abjad A sampai dengan I. Ya, masing-masing ini punya tantangan musik namanya. Ada tantangan keberanian dan ada tantangan bintang. Tantangan musik dan tantangan keberanian itu nilainya 1 juta. Ketika Mak bisa menyelesaikan tantangannya. Tantangan bintang, kalau bisa menyelesaikannya dapat 10 juta rupiah. Kesempatan hanya 3 kotak untuk memilih, ya. Mudah-mudahan dari 3 kotak yang terpilih ada tantangan bintangnya. Sekarang, langkah pertama untuk 10 juta. Silahkan pilih 3 kotak yang menurut Mak Dwi ini kira-kira isinya bintang. Silahkan. Ayo, Mak. Kotak yang pertama dulu, silahkan mau yang mana? B. B, oke. Okay. B. Kenapa, Mak, pilih yang B? Tadi anak kedua. Anak kedua. Oh, A, B. Huruf kedua, anak kedua. Oke. Okay. Kotak berikutnya. E. 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 Kotak ketiga. Panggung lurus H. H. Beh. 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 Pilihannya. Bukan E, jadi Beh. Bisa Beh, bisa kalau Betawi. Beh, bagi duit Beh, 10 juta. Gitu ya. Udah dipilih nih 3 huruf. Oke, Mak Dwi langkah pertama sudah selesai. Terpilih 3 kotak, yakin ya salaman dulu? Yakin? Wih, tangannya okay. Dingin banget. Sedingin hati. Panas. Sedingin yeah. Hatiku. Sedingin hatiku taruh di freezer kali sama ampla. Oke, Mak Dwi sekarang waktunya untuk panggil bestinya. Siapa yang dipercaya untuk menemani Mak Dwi sampai permainan ini berakhir? Siapa? Cil. Mas Cecil? Oke. Oh. Baik ya, pemirsa. Besti sudah dipilih, 3 kotak sudah dipilih. Yang belum kita pilih adalah hasil di balik 3 kotak ini. Apakah ketiga-tiganya berisikan tantangan bernilai 1 juta? Atau ada satu tantangan bernilai 10 juta yang akan mengantarkan Mak Dwi, Mas Cecil dan tim merah mendapatkan cuan yang banyak dari juragan? Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, tapi Mama Jagoan berani senggol. I know you so well.
di dalam ref lagu tersebut. Apakah ketiga-tiganya berisikan tantangan bernilai 1 juta? Atau ada satu tantangan bernilai 10 juta yang akan mengantarkan Madwi, Mas Esir, dan Timera mendapatkan cuan yang banyak dari jurang? Colak, colek, colak, colek. Asik. Hobi anak sekarang. Colak, colek, colak, colek. Usil bukan kepala. Engkol. Colak, colek, colak, colek. Hobi anak sekarang. Colak, colek, colak, colek. Usil bukan kepala. Iva, makasih. Silakan kembali ke barisan. Siap. Tim merah. Tepuk tangan dong buat Iva dong. Woo! Terima kasih Iva sudah bikin kita lentur lagi. Iya ya. Pokoknya kalau di lapangan itu orangnya ramah-ramah semua. Mau kesel, mau sedih, mau marah, nyengir aja. Karena matahari. Kita buka kotak yang pertama dulu, kotak huruf B. Ya. Apakah di balik kotak huruf B 10 juta apa 1 juta? 10 juta. 10 juta. Kita akan buka dalam 3, 2, 1. Silakan. 1 juta. Oke, karena di sini ada gambar mikrofon, artinya Ma mendapatkan tantanganmu. Si. Mubazir. Kalau gak diambil. Tantangan musik ini kalau Ma berhasil menyelesaikan dapat 1 juta rupiah. Jadi Mak Cecil dan juga Mak Dwi silahkan sambung lirik lagu yang akan dimainkan, oke? Okay? Ya, lanjutkan syairnya ya. Oke, lanjutkan syair musik. Anehnya permainan ini, orangnya bisa lupa diri. Dia makan rumput, juta Lanjutnya. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Loncat-loncatan. Oke. Okay. Apakah loncatan dari Madwi dan Mas Cecil mengantarkan mendapatkan 1 juta? Yakin? Yakin dong. Salam dulu. Yakin? Yakin. Kita buktikan musik. Itu kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping. Kesurupan. Mas Cecil. Kuda lumping. Loncat-loncatan. Iya betul. 1 juta rupiah. Kayaknya berat banget itu duit keluar. 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Asik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Kita buka kotak huruf E ya. Ini langkahnya udah bagus nih ya. Coba. Kira-kira ini bintang atau tantangan musik atau tantangan keberanian nih? Bintang. 1 juta apa 10 juta nih? 10 juta. 10 juta. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah? 10. Isi di balik kotak huruf V. Dan isinya adalah 3, 2, 1. 1 juta lagi. Ini kalau misalkan emak-emak lanjut menerima tantangan ini, resikonya adalah ketika tidak berhasil, uang 1 jutanya juragan potong 500 ribu. Oh.
Jadi tinggal sisa 500 ribu. Kalau ternyata berhenti sampai di sini, dikasih 1 juta tuh. Tapi kalau berhasil menyelesaikan tantangan ini yang kedua, dikasih lagi 1 juta, jadi 2 juta rupiah. Oke, lanjut, lanjut. Gimana, Mak? Lanjut, lanjut. 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 Karena sudah pasti, tadi kan baru 1 juta masih gampang. Kalau ke 2 juta, dapat lagi 1 juta, pasti lebih sulit. Lanjut aja nih. Lanjut. Benar, salaman dulu. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin, pemirsa? Yakin. Silakan Asbud. Oke, tantangan kedua ini, Mama silahkan tebak judul lagu, tapi kita kedatangan tamu spesial. Siapa tuh? Kita ada DJ Audi. Wah. Oke, silakan. Pertanyaannya adalah, musik mainkan. Sikat. Pertanyaannya, apakah judul lagu tersebut? Puspa. Puspa, bener gak sih? Bener gak sih? Bener gak sih? Tolong musik di play. Dan jawabannya adalah... Betul! Satu juta rupiah! DJ Audi, terima kasih ya. Thank you ya. Aduh, Puspa deh. Pusing. Puspa. Pusing. Makasih Audi, tepuk tangan lo buat DJ Audi. Asik. Asik. Aduh. 1 juta rupiah untuk Madwi dan juga Mas Cecil. Jadi 2 juta rupiah. Luar biasa nih. Tantangan ketiga nih. Ya, kita gak tahu isinya apa. Bisa jadi bintang 10 juta, atau bisa tantangan musik lagi 1 juta. Bisa tantangan keberanian 10 juta. Ini pasti udah jauh lebih sulit. Kalau kata juragan nih, mending udah aja lah 2 juta cukup lah. Kalau lanjut dan gagal, potong 1 juta. Jadi cuma dapat 1 juta. Lanjut, lanjut. Benar. Lanjut. Kalau lanjut dan berhasil, dapat 1 juta lagi, jadi total 3 juta. Kalau ternyata dapatnya bintang 10 juta, itu yang 2 juta juragan ambil, juragan tuker langsung 10 juta. Lanjut. Lanjut ya. Oke, lanjut. Salaman dulu dong, yakin ya? Yakin. Yakin. Salamannya kenceng banget ya. Tapi 10 juta juragan. Di kotak terakhir. Apakah 10 juta ataukah 1 juta kita akan buktikan lewat hitungan mundur. Di 3, 2, 1, 10 juta. Ya, 1 juta. Gak apa-apa, kalau berhasil kan lumayan bawa 3 juta, bener gak? Tapi kalau gagal dipotong 1 juta, jadi cuma bawa 1 juta. Untuk 1 juta selanjutnya, silakan emak-emak dengarkan musiknya dengan seksama ya. Lalu kami akan memberikan pertanyaan terkait lagu tersebut. Oke, yep. Mak? Ya. Jadi didengerin baik-baik ya, Mak ya. Dengerin baik-baik. Yep. Dengerin ya, Mak ya. Oke, ini dia musik. Kenapa hatiku cenat cenut cenat cenut cenat cenut. Oh udah ya udah. Kaset itu. Oh iya. Kaset itu udah lama itu ya. Silakan pertanyaannya sebut. Pertanyaannya Mak, berapa jumlah kata you di dalam ref lagu tersebut? Ya. You know me soek, mata lu soek. Soek, soek, soek. Berapa Mak? Jangan nengok-nengok ke belakang. Ayo waktu berjalan terus, Mak. Ayo, Mak. Waktu tinggal sedikit lagi, berapa kata you? Sebelum habis jawab lu, sebelum habis jawab lu. Berapa? Berapa aja sebutnya, sebut. 8 kata. 8 kata.
Oke, kita kunci ya jawabannya. Ada 8 kata you ya di dalam ref lagu CCC. Yakin? Salaman dulu, yakin. Salaman dulu. Yakin, oke. Kita akan buktikan apakah huruf you di dalam lagu Cinta Cenut-Cenut itu ada 8 kata you. Yuk mari kita buktikan. Musik! Cinta Cenut-Cenut. Dengan demikian, Madwi dan juga Mas Sesi mewakili tim merah mendapatkan uang 1 juta rupiah. Berarti totalnya adalah 3 juta rupiah. Ini silakan, alhamdulillah. Jadi nih healing ke Cikole. Jadi ke Cikole nih. Jadi dong. Kita pembuktian sekarang ya. Oke. Kotak bintangnya ada di mana? Asput boleh buka C dulu? Boleh. 1, 2, 3 silakan. Nah musik terus. D ya. D coba D kita buka. 3, 2, 1. Wah di D. 10 juta. 10 juta. Tepuk tangan untuk tim merah. Sekali lagi selamat, silakan kembali ke. Selamat Pak. Belakang dan silakan Iva boleh ke depan. Ini dia. Wih rame. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jadi Mama Jagoan berani sayo. Ayo nyanyi semuanya. Hey. Ayo semua maheboh Indonesia. Yuk kita kumpul cari untung sama-sama. Lalalala. Okay.